Oke, jadi di video kali ini kita bukan berada di Pengasinan maupun di Jalan Tengah, tapi kita berada di Bang Berry Florist. Tepatnya ada di Jalan Raya Arko, Desa Citayam, Tajur Halang, Bogor. Di sini untuk jenis tanaman hias dan harganya bervariasi loh, mulai dari 1.500 sampai jutaan rupiah. Untuk alamat dan nomor HP-nya kita kasih di deskripsi ya. Bang. Gak jadi bikin konten, Bang. Gak jadi ya, orang lu belum subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk info-info menarik lainnya ya. Terima kasih. Oke, sekarang kita udah sama ownernya dari Berry Florist. Namanya siapa, Bang? Berry. Bang Berry ya? Berry Setiawan. Oke, di sini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Bang? Dari jam 6, Pak. Oh, dari jam 6 sampai jam 6 juga. Sampai jam 6 sore. Oh, sampai maghrib ya. Habis ya, itu udah closing ya. Iya, closing. Oke. Di sini ada jenis tanaman apa aja sih, Bang? Banyak sih, Pak. Ada jenis brokoli, sabena putih, sabena hijau, toka India, sambang dara. Banyak. Iya. Ah, beringin Korea. Untuk harga juga bervariasi ya. Iya, di sini mulai dari berapa, Bang? Mulai dari 1.500. Kayak ini lili paris umbi, 3.000. Ya, 3.000. 1.500. Brokoli kuning ini 3.000. Sabena putih 3.000. Rembosa golden 3.000. Pacing tentu 2,5. Sambang dara 3.000. Nah, ini mulai ada yang 1 juta. Oh, yang 1 jutaan ada juga di sini, Bang? Ada. Oh, ini namanya apa nih? Beringin Korea. Iya. Oke. Okay. Ada yang 7,5, 800, bervariasi sih. Boleh kita jalan-jalan, Bang, lihat, Bang? Kalau putri. Iya. Kalau putri berapa nih? Ini 125-an, Pak. 125-an. Oke. Okay. Iya. Sama. Harga juga sama. Iya, 125. Ini Buditia, kalau Buditia. Iya, oke. Okay. Harganya 200-an. Saya mau tahu yang murah-murah lagi nih, Bang. Ini ya. Oh. Ini Soka India, Pak. Oh, Soka India. Soka India berapa nih, Bang Berry? Wow, 3.000 tuh, guys. Wow. Mantap banget nih. Di sini seger-seger ya tanamannya. Mantap nih. Terus selain ini adalah apa lagi? Ini berasena bambu. Ini apa? Berasena bambu. Berasena bambu. Iya, sama harganya 3.000-an. Oh, sama juga kan 3.000-an. Jadi di sini pasti hemat-hemat ya di Berry Florist ya. Terus selain ini ada lagi, Bang ya, Berry? Banyak. Oh, banyak tuh, guys. Tuh. Sepatu film berapa, Bang? Film 4.000-an. Oh, 4.000-an tuh, wih, mantep. Ini kalau misalnya kita beli banyak, dikurangin nggak, Bang? Bisa, harga bisa kurang. Gampang. Untuk harga bisa diatur ya? Iya. Oke, bisa digoyang berarti. Sansevieria? Sansevieria berapa? Ini 6.000-an, Pak. Oh, 6.000-an tuh Sansevieria tuh, ya kan? Banyak banget di sini jadi jenisnya ya? Jambon. Soka jambon? Iya. Soka jambon. Untuk soka jambon sendiri harganya berapa? 7.000-an. Jadi banyak banget di sini macam-macam ya untuk tanaman hiasnya. Nah, kita juga ada nih bromelia ya. Bromelia. Ini jenisnya apa nih bromelia? Giant. Oh, giant. Ini giant, Mas. Oh, banyak banget tuh, guys. Wow. Mawar. Itu bromelia mawar. Iya, mawar. Wow, untuk harganya sendiri variasi juga. Variasi. Kalau yang itu harganya 50-an, Pak. Oh, 50.000-an. Wih, mantap. Kalau yang ini mawar 30-an. Mawar 30-an. Ini berapa lama nih untuk usianya? Ini udah hampir udah tahunan ini. Oh, kayaknya. Tahunan ya. Iya, saya lihat juga apa namanya? Rimbun ya? Iya, lama. Oke, sip. Oke, lanjut lagi nih Bang Berry. Kita ada apa lagi nih tanamannya juga saya lihat banyak banget nih. Pohon gantung ini. Oh, pohon gantung nih. Ada apa aja, Bang Berry? Pohon gantung yang ada keribu. Keribo yang mana tuh? Oh, ini keribo nih. Kalau yang keribo berapaan? 25-an, Pak. 25-an. Itu udah sama pot ya? Iya, sudah sama pot. Oke, siap. Berarti langsung tinggal bawa ya. Langsung tinggal tarik. Siap, siap. Oke, bisa dijelasin, Bang, ini aglonema apa? Aglonema ada yang wujud anjani. Terus? Untuk harganya sendiri berapa, Bang? Ada yang 75, ada yang 100 sampai 150. Pokoknya mulai dari 75 sampai 150 ya. Berarti variasi juga ya untuk harganya. Terus ada, kita punya apa lagi nih, Bang? Ini kaktus. Kaktus tuh, guys. Kaktus berapa, Bang? 25-an. 25-an. Oke, mantap nih. Terus tuh apa tuh, Bang? Mantik.
Itu berapa tuh? Ini 25-an sama 25. Oke. Mantap juga ya di sini. Di sini ada online-nya enggak sih, Bang? Online ya? Ada. Ada online-nya? Di Shopee apa di Tokopedia apa di Bukalapak? Ada di Shopee ada. Oh, ada semua ya. Di Bukalapak ada. Di Bukalapak ada. Kalau misalnya orang mau pesan lewat WhatsApp bisa enggak? Bisa, bisa. Bisa. Terus dikirimnya pakai GoSend gitu, Gojek? Iya, bisa, bisa. Bisa ya. Nanti langsung aja nanti WhatsApp ke Bang Berry ya. Terus ada apa lagi Bang Berry nih yang best seller di sini atau yang paling mantep di sini? Banyak jenis-jenis pilo. Oh, pilo. Ini pilo apa? Pilo Dragon. Pilo Dragon. Pilo Dragon berapa, Bang Berry? Ini 125. 125 tuh, guys, pilo Dragon. Di sini banyak banget ya macamnya ya? Iya, ini ada lidah katak nih. Lidah katak berapa? 25. Oh, 25-an tuh, ya kan? Ini keladi nih ya? Iya, ini keladi. Keladi 30. Keladi wayang. Keladi wayang? Iya. Keladi wayang sama kalau beda 40-an ini. Terus ada lagi, Bang? Janda bolong. Itu janda bolong tuh, guys. Nah, ibu-ibu tuh yang nyari tuh janda bolong tuh. Berapa, Bang, itu, Bang? Ini 40-an. 40-an tuh. Di sini macam-macam adanya. Puring juga ada ya di sini? Puring ada. Puring ada tuh, guys. Puring cabe tuh. Puring apa lagi, Bang? Miana juga ada. Miana berapa, Bang? Kalau Miana 3.000-an. 3.000-an. Miana 3.000 tuh, guys. Wah, mantep ini. Oke. Nah, ini Miananya nih, guys. Ini ada Miana apa, Bang? Kalau ini yang merah. Cuman kalau ini lagi kosong merah. Berarti adanya ini yang kayak gini aja Miananya. Harganya cuma 3.000-an. Oke, jadi menurut gue di sini tempatnya cukup luas dan penataannya juga bagus. Selain itu, di sini juga tanamannya seger-seger dan di sini juga menjual beberapa jenis pohon dan kaktus loh. Untuk pelayanannya juga ramah. Oh iya, buat kalian yang jauh dari Berry Florist, jangan khawatir. Di sini sedia via online juga loh. Untuk lokasinya sendiri ada di Jalan Raya Arko, yaitu dekat dengan Jalan Tengah Tajur Halang Bogor. Untuk harganya nggak perlu khawatir, kalian nggak perlu mengeluarkan kocek terlalu besar karena di sini pastinya udah murah. Oke, kalau lo enjoy dengan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe channel ini ya, biar nggak ketinggalan informasi terupdate dari kita. Oh iya, komentar di video mana saja untuk memberi saran. Terima kasih. Jangan lupa like,